Randy Jarnett ganti tato wajah Sanas dengan gambar iblis. Begitu kecewanya ditinggal balik ke suami Sah. Randy Jarnett mengemis maaf dari sang istri Lady Nayuan meski sudah ketahuan selingkuh, tapi Lady Nayuan tidak mau memberikan maaf dan memilih bercerai. Randy Jarnett akhirnya menghapus tato wajah Sanas di punggungnya untuk meyakinkan sang istri bahwa ia sudah melupakan istri JJ Govinda itu. Video Randy Jarnett saat mengganti tato wajah Sanas dengan gambar lain itu beredar di media sosial. Tato gambar wajah Sanas itu akhirnya sudah diganti dengan gambar baru. Randy memilih mengganti tato tersebut menjadi sosok wanita iblis dengan wajah merah dan gigi bertaring. Tato baru di punggung Randy Jarnett itu diunggah kembali oleh akun Instagram @bunstetik. Para netizen langsung ramai memberikan komentar julid. Menurut netizen, keputusan Randy mengganti wajah Sanas menjadi wajah iblis justru semakin membuktikan bahwa ia kecewa dengan adik Raffi Ahmad itu yang memilih kembali ke pelukan suami. Lah, dia malah makin nunjukin kalau dia nyesel Sanas balik ke suaminya. Hahaha, tulis netizen. Woy, Randy, segitu kecewanya ditinggal Sanas balik ke suaminya, saut netizen. Kok jadi setan, nunjukin banget kalau kecewa sama selingkuhan. Udah diperjuangin habis-habisan, malah dicampakkan. Timpal netizen, ini orang bego apa gimana sih malah diganti wajah iblis, makin kelihatan lo sakit hati. Sanas balik ke suaminya, saat lainnya. Diketahui, Randy Jarnett dipergoki sang istri berselingkuh dengan Sanas saat ketahuan bintang FTV ini justru membuat tato wajah di punggungnya hingga membuat Lady Nayuan murka.